Dina Raraga ngarojo ngaronjatna percepatan target herd immunity. Badan Intelijen Negara atau BIN ngokolakeun vaksinasi massal lanjutan pikeun pelajar hambalan menengah pertama di Kota Bandung. Dina jumlahna 1000 siswa timang pirang SMP di sakuliah Kota Bandung ilubiung dinata program vaksinasi massal. Badan Intelijen Negara atau BIN terus ngangkeutkeun kegiatan vaksinasi massal pikeun pelajar di wilayah Kota Bandung. Setutas pelajar hambalan SMA kiwari siswa hambalan SMP aup dina vaksinasi massal lanjutan pikeun pelajar anu disorang di kampus SMPN 2 Bandung poe Jumaah nu anyar kaliwat. Dina program vaksinasi massal lanjutan pikeun pelajar kiwari, Badan Intelijen Negara atau BIN nargetkeun 1000 pelajar timang pirang SMP sa Kota Bandung. Program vaksinasi massal pikeun pelajar dilakonan minangka tareka pikeun percepatan herd immunity masyarakat anu jadi program pemerintah puseur anu nargetkeun 70% masyarakat Indonesia geus divaksin dina tungtung taun 2020 hiji. Dengan adanya vaksin ini, kami berharap adalah bisa terhindar dari tertularnya COVID-19 dan pembelajaran tatap muka bisa berlangsung secara maksimal walaupun insya Allah akan dilakukan secara terbatas. Para siswa ngerasa gembira bisa aup dina program vaksinasi anu dikokolakeun ku Badan Intelijen Negara. Para siswa miharep program vaksinasi bisa ngarojong prak-prakan dialajar proses dialajar offline atawa belajar tatap muka. Jadi perasaan divaksin nggak ada efek gimana gitu? Kalau baru disuntik nggak, cuman nggak tahu nanti kalau udah sampai. Harapannya setelah divaksin ya bisa sekolah kayak dulu lagi, bisa sekolah online. Tapi harapannya berarti menyambut positif ya dengan adanya pelajar ini. Dianti di Kota Bandung, Badan Intelijen Negara ngalakonan 50.000 vaksinasi massal lanjutan anu sumebar di 14 daerah di sakuliah Indonesia. Yuana Kurniawan, Bandung TV.